Kami di Kecamatan Meliau pada hari ini, saya mewakili keluarga besar pahlawan kita, kakek kita, orang tua kita, yaitu Pang Suma. Secara kebetulan, saya juga masih aliran darah Pang Suma atau kakek Suma. Konteks jarah makam pahlawan hari ini memiliki makna yang mengenang jasa perjuang para pahlawan. Dengan demikian, diharapkan generasi penerus ikut merasakan bagian dari anak bangsa yang harus turut berjuang membangun negeri ini menjadi lebih baik. Patung dari raja-raja yang ada di Sanggau itu, ya, salah satu kita pilih dari sisi akar sejarah, kita pilih. Nah, untuk Dayak ini kita pilih Pang Suma ini, bendera ini, kakek kita ini. Nah, oleh karena itu saya minta nanti keluarga, karena sudah panggil saya berapa keluarga ini, enggak ada yang sama gitu pemikirannya. Ada yang bilang ini. Kita ambil kemiripan, tapi saya bilang udahlah. Sekarang nanti saya minta Pak Kristop dan kawan-kawan nanti diskusikan dengan masyarakat sebenarnya pakaian Pang Suma ketika misalnya dia dulu atau Dayak desa itu waktu mau perang tuh pakai apa kelengkapannya. Pemerintah Kabupaten Sanggau dan keluarga besar Pang Suma Meliau mengucapkan selamat hari jadi ke-406 Kota Sanggau. Sanggau bermartabat. Aum.